Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semuanya, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Tartili jilid 6 halaman 33. Ini adalah halaman dari hibat untuk latihan dari materi halaman 32, yaitu tentang cara waqaf. Jadi ada huruf sebelum huruf terakhir adalah huruf yang sukun, jadi sukunnya jadi ada dua ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun, perhatikan. Walakam labist, huruf terakhir mati. Walakam labist, kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Qala dhalika ma kunna nabu. Qala dhalika ma kunna nabu. Wa ma laysa lahum bihi ilm. Kama qatalta nafsan bil ams. Kama qatalta nafsan bil ams. Lahu maqalidus samawati wal ard. Lahu maqalidus samawati wal ard. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijar. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijar. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Alhamdulillah kita sudah belajar halaman 33, halaman tadribat tentang cara waqaf. Huruf yang sebelum huruf terakhir adalah huruf yang berharokat sukun. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar tartili. Allahumma rahamna bil Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.